Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Umi Rian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, nah kali ini saya mau berbagi resep cara bikin bakso udang. Ini dia udangnya, 500 gram. Dan bumbu-bumbunya ini ada bawang putih sudah saya haluskan sebanyak 4 siung. Dan ini ada garam ya, itu. Tuh. Ini garam dan lada. Ladanya cuma 1 sendok teh, 1 butir telur. Dan nanti akan saya kasih baking powder 1 sendok teh. Ini tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan, dan ini es batunya. Langsung saja kita giling ya. Pertama-tama saya akan masukkan es batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian udang yang sudah saya bersihkan tadi terlebih dahulu. Kemudian bawang putih dan juga telur. Juga garam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baking powder ya, 1 sendok teh makan. Oke, sekarang kita giling. Sekarang saya masukkan yang tadi sisanya. Teman-teman, sepertinya sudah lembut. Ini dia hasilnya, dan akan saya tambahkan ini terakhir tepung tapioka. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, teman-teman, ini dia sudah siap untuk kita bulat-bulatkan. Oke. Dan saya siapkan air es untuk sendoknya ini agar tidak lengket nanti. Dan saya merebusnya itu di rice cooker. Nah, itu sudah panas. Airnya sudah boleh kita rebus, dan sekarang saya akan cabut listriknya ya. Tuh. Biar tidak terlalu panas. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Tuh. Dan kita masukkan ke air yang sudah panas tadi. Dan seterusnya ya sampai habis. Oke, teman-teman, itu sudah beres. Sekarang kita nyalakan lagi listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu matang ya. Tunggu selama 10 menit atau 8 menit. Nanti sudah siap untuk dihidangkan. Oke, teman-teman, itu dia bakso udangnya sudah matang ya. Saya tadi tidak memakai gula putih karena udang sudah manis ya, jadi saya tidak pakai penyedap juga. Biasanya kalau daging sapi saya kasih gula putih agar lebih gurih ya, tapi ini saya tidak pakai gula putih karena udangnya sudah ada rasa manisnya. Wow, mantap. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti videonya. Dan jangan lupa subscribe, juga like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.